Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Tanah Story Channel Redon, bahas apa aja yang ada di muka bumi. Momen setelah pertandingan antara Australia sama Indonesia berakhir imbang, tapi imbang ini rasa kemenangan guys, karena kita lawan tim-tim besar. Sekarang kita udah bisa mengimbangi tim-tim besar guys. Semoga kedepannya kita bisa dapat poin lebih maksimal lagi. Tapi kita tetap dukung terus timnas Indonesia sampai kapanpun. Oke, ini dia momen setelah pertandingan guys. Para pemain Indonesia berkeliling menyapa para supporter. Terlihat dari kamera ini ada pelatih Shin Tae-yong dan semua para pembawa Garuda. Sama maskot juga nih guys, ada Sakti. Maskot merah dan putih. Dan di sebelah sini udah ada siap-siap Raisa. Oke. Ini dia memang para penggawa timnas Indonesia menyapa para supporter. Let's go.
tapi supporter juga banyak yang minta Mas Anang, guys. Mas Anang? Kira-kira kamu pilihnya? Saya pengennya Mas Anang, saya nggak butuh Raisa. Oke. Okay.
jabat tangan. Habis dari pemain timnas ke Ultras Garuda Tribun Selatan, nah sekarang ke Tribun Utara. Oke guys, kita tunggu sampai pemain lewat di depan kita nih di sini, baru kita akhiri video ini. Nah ini sekarang udah mau satu putaran pemain timnas mendekati ruang locker room atau sudah selesai berkeliling menyapa para supporter timnas Indonesia. Sinyus. Yang sabar, Mbak. Yang sabar, Mbak. Masuk TV, Mbak. Masuk TV. Kasih. Ini kan warga Indonesia, guys. Lagi sesi wawancara malah lucu lucu sih lucu. Pertandingannya udah selesai, berakhir imbang 0-0 tapi 0-0 ini kayak kemenangan sih. Jadi pas supporter juga luas biarpun hasil 0-0 apa namanya permainan timnas Indonesia gitu. Kita dukung terus hasilnya apapun, kita dukung dari rumah, kita dukung dari stadion, pokoknya dukung terus timnas Indonesia, semoga melaju ke babak selanjutnya. Dan sekarang perjalanan pulang para supporter juga udah menuju ke parkiran masing-masing. Sampai ketemu di video selanjutnya.